Halo Re, apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel FMAN. Pada kesempatan kali ini langsung saja seperti biasa kita akan melanjutkan lagi game God of War ini yang dimana ceritanya semakin menarik ya Re. Di kemarin di part sebelumnya kita sudah sampai ke puncak gunung teman-teman. Tetapi puncak gunung yang ada di Midgard ini bukan tempat tertinggi yang ada di antara Nine Realms ini ya teman-teman ya, tetapi tempat tertingginya yaitu di Jotunheim teman-teman, atau tempatnya para raksasa. Dan sekarang ini kita sedang punya tujuan baru yaitu untuk ke Jotunheim teman-teman. Untungnya banyak yang bisa membantu kita, salah satunya yang sudah ada di belakang kita ini teman-teman, yang dibawa oleh Kratos. Kalian lihat ya, ada sebuah kepala. Ada seorang kepala teman-teman, yaitu yang membantu kita teman-teman. Di part sebelumnya kita bertemu dengan Mimir namanya ya Rek ya, dan dia siap membantu kita. Coba kita sebelum kita sebelum kita ke World Serpent, coba kita berjelajah dulu di tempat ini ya Rek ya. Karena kemarin itu belum sempat kita jelajahi tempat ini, dan di sana ada sebuah tulisan yang sebelum rekaman ini sudah saya baca teman-teman. Terus ada lagi di bawah sini tadi yo. Ada tulisan juga yang sudah saya baca. Oke. Langsung saja kita berjelajah di sini. Ada peti ini belum bisa kita buka kayaknya yo. Iya, kayaknya kita harus punya skill khusus untuk interaksi benda ini ya teman-teman. Oke, coba kita berjelajah di sini dulu sebelum kita bicara dengan World Serpent, karena misi kita bicara dengan World Serpent dibantu oleh Mimir ya teman-teman. Ya, nanti Mimir akan bicara dengan World Serpent. Oke, coba kita baca ini apa ini? Boy, sini boy. Coba baca itu boy. I know those roads. That's Vinder. Wind. Must be for that sand bowl down there. Oh, berarti kita bisa ke situ. Oke, coba kita ke bawah situ dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Sabar dulu ya. Sebelum kita ke World Serpent, katanya Mimir bisa bicara dengan World Serpent ya teman-teman ya. Karena Kratos dan Atreus yang pastinya tidak bisa berbicara dengan World Serpent. Kayaknya lo ya. Hanya Mimir yang bisa. Oke, coba kita interaksi ini dulu. Oh, ada nyawa di sini, kita ambil dulu. Mantap. Tadi nyawa saya agak sedikit berkurang karena pas saya berjelajah di sini ada musuh, teman-teman. Oke. Terus apa yang terjadi? Ada peti, bro. Mantap. Wow, keren loh, Pak. Batunya langsung tersusun gitu ya. Oke, coba kita ambil dulu petinya. Mantap ini. Kita akan mendapatkan apa? Ranik attack kayaknya ini ya. Punya Atreus ini. Coba kita lihat Ranik summon. Bagus gak? Keren ini, Rek. Dan lama banget gitu loh. Oke lah. Nanti saja kita pakai teman-teman. Punya kita yang ini masih lebih bagus sih. Yang apa ini putih? Kok putih itu teman-teman? XP ya. Oke. Langsung aja wis, Rek. Ini kok jadi terpecah fokus saya, jadi kasihkan berjelajah. Oke, teman-teman langsung saja kita akan pergi ke gua yang ada di bawah kura-kura raksasa ini ya teman-teman. Yuk, kita langsung akan bertemu di guanya saja. Oke, ada collectible item lagi nih. Harta apa yo? Harta atau collectible item ini? Harta Rek! Harta karun, mantap. Legendary loh pak. Use to upgrade pommels. Oke. Terus ini apa lagi? Stone of Frost Mastery, Rain Enchantment, increase all frost damage. Mantap. Itu aduh yo, apa nama? Dapat silver 5000 bau watap jiwa. Untung saya berjelajah di sini, bro. Coba kita lihat skillnya. Ini ada yang bisa kita tingkatkan sih beberapa. Oke, coba kita ke weapon dulu ya, teman-teman ya. Ke weapon dulu. Bentar. Sabar. Ke weapon. Kok ke weapon? Ke soket. Tapi ini soketnya masih kok gitu? Bentar, ini nambah ranik. Ini yang ada banyak yang baru, Rek. Nambah defense, nambah luck, nambah defense, nambah luck. Oke, kalau ini nambah strength dan ranik, nambah cooldown, nambah luck. Banyak banget ya yang baru ya. Symbol of courage, nambah strength. Ini nambah ranik. Kita pakai yang mana ini dulu, teman-teman? Nambah apa ya enaknya ya? Dario, sabar. Ini sih. Oke lah, kita pakai ini saja teman-teman. Ada beberapa skill yang bisa kita tingkatkan. Coba kita tingkatkan dulu ya Reo. Karena XP kita banyak banget. Kita beli yang range combat dulu ini. 1500 kita belilah. Terus ini kita beli juga deh. Apa ini?
Ya udah deh. Ini oke, kita beli ini dulu kalau mau beli yang itu, Rek. Coba kita ke panahnya Atreus dulu. Tuh kan banyak banget skillnya. Kita ke panahnya Atreus dulu ya, Rek, ya. Sip. Kita beli juga. Wah, nggak bisa. Oke, kita harus beli ini dulu ya. Oke. Terus kita beli ini 1000. Sabar ya, teman-teman ya. Oke, ini kita beli juga 2000. Terus ini kita beli, boleh deh. Mantap, biar tambah kuat Atreus ini, Rek. 1500 kalau ini belum bisa. Terus ini habis, Rek, anunya, Rek, XP-nya. Oke, ini kita bisa beli. Boleh deh, boleh. Udah, habis-habis kita kumpulkan lagi yo XP-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan bertemu di guanya. Sebentar, saya tak kesana dulu yo, sebentar. Oke, Rek, saya sudah berada di bawah. Tadi saya sudah naik ini lift dari atas ke bawah ya, teman-teman ya. Langsung saja kita akan bertemu dengan World Serpent. Ke sini yo. Oh iya, kita harus naik perahu, teman-teman. Agak dekat sih tempatnya. Sebenarnya kita bisa langsung fast travel ya. Oke, sebentar. Mereka berjalan. No. Speak of Baldur. He claims nothing harms him. Aye, Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Boasting of a god. Everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wow. You just said that, Mimir. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Katanya Baldur itu nggak punya kelemahan ya, teman-teman. Oh, dia kuat banget emang, Rek, sumpah lo. Oke, kita sampai di sini lagi. Dock us near the bridge. Gimana? Itu. Dock us near the bridge. Di mana sih? Oh, oke, okay, kita ikuti tandanya saja. Ngapain saya repot-repot mencari gitu loh? Kan ada tandanya di kompasnya. You never did tell me why Freya spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. Enough. No stories. Not while on foot. Off head. How do we speak to the serpent? Okay. There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Oh, okay. Oh, ternyata. Oh, ternyata ini berfungsi untuk ini ya, Rek, ya. Semacam memanggil World Serpent-nya mungkin ya. Pantas saja pas awal-awal kita kesini kan kita sempat ingin meniup horn-nya ya, tapi Atreus tidak mau. Oke. Ini dia. Oh, World Serpent-nya langsung bergerak, Rek. Keren lo, sumpah lo, Pak. World Serpent ini keren banget, teman-teman. Sumpah, keren banget, Rek. Wow. Wah, tapi keren sih pas dia mangap gitu, Pak. Why are you doing that? Odin had that statue made in honor of Thor. And seeing as the World Serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it. But doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them. Or they will, anyway. So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. Our only concern is Jotunheim. Merinding, oh, Pak. Sumpah, loh. I've still got it, lads. He remembers me. Why you? Bahasanya begitu ya. Makna untunku. Terus saya takut langsung diimplok nih, Pak. Sumpah lo. He knows the pain of your loss. He will help you. Benar kah? Ini dekat banget, Pak.
Yes. What is it? Oh, nothing to be concerned about. Ampun, ampun. What is he doing? Making sure we're heading in the right direction. Oh. Listen closely now. We need two things to get us into the land of the giants. First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim. Hmm. Second, we need to carve that rune into the special gateway. That one on the peak where we first met you? Correct. Except the giants, in their infinite wisdom, saw to it that no ordinary chisel would do the job. Only the tip of a magical chisel opens that gate. Dorong kita, Rek. Luckily, I know where it is, and it's not far. He looked kind of mad for a moment. Now that, you thought I said you were friends of Odin. Oh, okay. Now forgive me. Never oh, ya benar-benar kita ke situ, Rek. Terima kasih. Wait, look. The water's dropped even further. You can see more of the realm towers and statues. I haven't seen new places to explore along the shore. Where is this chisel? Find me a boat, and we'll go from there. Oh, okay, okay. New destination. Oh, dapat XP 4000. Mantap. Oke, kita ke bawah dulu ya, Reo. Follow Mimir's instructions to the chisel. Oke, oke, oke. Gimana teman-teman? Kita langsung ke tujuan kita atau kita ke Brock dulu? Siapa tahu ada armor baru atau ada yang bisa di-upgrade ya, Reo. Sebentar, teman-teman. Saya tak ke Brock dulu. Siapa tahu ada yang bisa di-upgrade atau ada yang baru atau armor baru. Nah. Karena sebelum kita ini pastinya musuhnya akan semakin kuat teman-teman. Iya belum, belum. Tuh kan banyak yang baru rek. Waduh level 4 yo. Wih bagus rek. Ini juga materialnya ya ampun susah banget untuk didapatkan itu. Saya belum mendapatkan satu pun loh pak materialnya pak. Wah bagus bagus yo. Oke ini juga ada yang baru. Ah, silvernya kurang. Sebenarnya kita bisa langsung beli ini, Rek. Jual sesuatu bisa sih. Apa nanti saja, teman-teman. Oke, oke. Mahal-mahal, Pak. Mahal-mahal, sumpah. Wis armor. Oke, 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 oke. Bagus, bagus, Rek. Sumpah lo, bagus, bagus. Level 4. Oke, nah. Talisman ini juga level 5. Gimana ini pak? Banyak banget pak. Yang baru, kita bisa beli Rani Ketek. Wow. Ini heavy atau? Oh light Rani Ketek yo. Wow. Oke oke oke. Sebentar. Kok kayak ini? Sebentar. Ini heavy. Coba kita lihat. Kerennya. Wah, banyak yang baru, teman-teman. Sayangnya materialnya susah banget, yo. Bukan susah sih, lebih tepatnya belum tahu ini materialnya kita untuk mendapatkan materialnya kita harus kemana. Oke, ini apa ini? Apa ini, Rek? A soft phosphor. Oh, oke ini material untuk upgrade, yo. Oke lah. Aduh, kita beli apa dulu ini, teman-teman? Enaknya, teman-teman. Mahal banget rek 15.000 tapi rek aduh saya butuh armor sebenarnya. Kita jual sesuatu bisa nggak? Chest armor ini berapa kalau dijual? 3.000. Worst armor ini bisa dijual jadi 1.500 lumayan. Ini juga bisa dijual 1.500 yo. Yang kita pakai nggak bisa dijual ya oke lah. Apa kita jual semua aja teman-teman armornya? Tuh ini artifact juga mahal-mahal sih rek. Wah, kita bisa beli armor sih. Kita jual beberapa item kita ya, teman-teman ya. Oke lah, teman-teman. Sebentar, saya tak jual beberapa item dulu. Tapi takutnya kalian bosan melihat saya jual-jualan. Jadi saya cut saja nanti kalau hex silver saya sudah banyak akan saya perlihatkan pada saat saya beli armor ya, Rek. Sebentar, teman-teman. Saya tak jual beberapa item dulu. Sebentar. Oke, Rek. Saya sudah jual beberapa item saya dan hex silver saya sekarang banyak banget. Kita bisa beli beberapa ini ya, teman-teman ya. Beberapa armor, mantap. Oke, ini yang sudah kita jual-jual ya. Oke, langsung saja kita akan beli chest armor dulu antara dua ini sih. Ini ataupun yang ini, teman-teman. Yang mana ya? Yang bagus, Rek. Ini nambah defense. Ini kalau bagus yang ini sih ya. Jadi lebih seimbang. Defense-nya nambah 19. Kalau ini kan defense-nya nambah 23. Hanya terpaut 4 angka saja. Oke, kita beli yang ini saja 20.000. Oke lah. Beli. Sip. Mantap. Langsung kita pakai. Mantap jiwa. Terus kita
Ini, oh kalau tangan nggak usah deh, yang ini saja. Waste. Kita beli yang ini juga teman-teman. Mantap, mantap jiwa. Langsung kita pakai equip. Mantap sudah. Kalau ini, oke. Atreus armor. Yang bagus yang mana ya? Ini sih superior. Ini aim shot enemies in air take increase damage. Kalau ini expose weakness and chain strikes. Oke, okay, bagus-bagus sih sebenarnya. Oke. Yang mana yo? Ini untuk health yo. Boleh sih ini sih. Oke lah, ini saja teman-teman. Mantap, sudah. Kita pakai kan? Equip. Mantap jiwa. Oke, sudah rek, sudah. Expomel ini nanti saja. Talisman juga nanti saja. Oke, sudah. Coba kita lihat di armor apakah bisa dipasangi soket. Nah, mantap bisa. Kita pasangi nambah strength cooldown. Sebentar ya teman-teman ya, sabar. Nambah strength boleh sih yang tadi. Ini nambah strength 3. Oh, ini nambah strength dan juga cooldown. Bentar, yang mana ya? Oke lah, boleh lah. Ini saja, nambah strength dan juga cooldown, teman-teman. Oke, sudah. Terus ini sudah kita pasang ya. Oh iya ya, benar. Oke, sudah. Ini nggak bisa kita pasangi soket. Oke lah. Oke, sudah teman-teman. Langsung saja kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Semakin menarik. Oh, banyak banget armor yang bisa kita beli, rek. Tapi susah ya untuk mendapatkan materialnya. Lebih tepatnya ya tadi yang saya bilang. Belum tahu saya gimana caranya. Kita ke mana dulu? Oh, kesini. Kok itu kameranya? Bentar, ke bawah terus ya. Oke, ini dia. Oke, kita akan naik perahu lagi. Dan kita, oh jauh banget ya tujuan kita, rek. 300 meter. Mana? Oh, itu, oke. Sip. Oh, itu sudah pernah kita jelajahi, bukan, rek? Kok sepertinya menarik tempatnya, teman-teman. Coba kita kesini dulu ya, teman-teman, yo. Kok sepertinya menarik? Sirek, sabar, rek. Oke, sabar ya, sabar. She blames me in large measure for her present circumstances and not really without reason. Kita dengarkan mereka berbicara ya. Ini belum bisa kita buka. Soalnya di game God of War ini penting banget ya berjelajah ya, teman-teman ya. Karena kalau kita tidak berjelajah, kita tidak akan mendapatkan item-item yang diperlukan untuk entah itu upgrade ataupun crafting armor, teman-teman. Wah, ini susah ini. Coba kita lihat level berapa ini musuhnya, teman-teman. Coba ya kita lihat. Kalau levelnya susah, level 6, kaiso. Oke, coba kita ke atas sini dulu. Ada apakah di sini? Ada pintu sih. Kemana ini, rek? Ya, tau gitu. Gak saya lawan mereka, bro. Ini susah level 6. Level 6 nih, rek. Susah ini, rek. Apakah bisa kita kalahkan? Coba yo. Wait. Gak kena. Sabar. Aduh. Oke. Kita marah saja lah ya. Oke, sini kau. Sini. Yang ini dulu nih. Aduh. Sakit. Oke. Sudah. Oke. Oke, aduh. Oke, sabar. Set. Boom. Oke. Aw. Sakit. Tak. Sip. Bisa kita kalahkan ini, teman-teman. Wow. Kalau tidak hati-hati ya. Terlalu sempit tempatnya, terlalu sempit. Oke. Aduh, hampir mati. Mati, rek. Oke, kita bisa hidup lagi sih satu kali. Hidup lagi? Oke, mantap. Aduh. Tempatnya terlalu sempit, teman-teman. Oke, sabar. Aduh, menyebalkan sih, rek. Ini nih, ini yang gede dulu nih. Kalah. Kalah susah ya, teman-teman. Ya, sebenarnya bisa sih. Nanti saja, wis. Nanti saja, teman-teman. Kalau ada waktu, akan saya kalahkan sendiri, rek. Mereka, rek.
Nanti saja. Kita fokus ke tujuan kita saja yo. Kalau kita kesini kemana? Sebentar. Saya tadi mau masuk ke tempat ini loh, Rek. Ada naga loh. Always wondered what became of him. Oh, wait, ini side mission yo. Like Fafnir's storeroom, Fafnir? The very one. But Sindri said he was a dwarf. Oh, ini. Now he's a dragon. Funny how life works, isn't it? He's chained up. Perhaps we should keep an eye out for binding shrines and free the poor bastard. Aye, lads. Oh, ini side mission dari apa namanya Sindri yo. Tapi lewat mana? Lewat mana kita, teman-teman? Oh, lewat sini sih. Ini nggak bisa dibuka yo. Wah, nggak bisa dibuka. Wah, kita harus menyelamatkan naga, Rek. Apakah kita akan menyelamatkan naga, teman-teman? Oke lah, boleh. Petir. Hati-hati. Ini naganya mau diselamatkan tapi menyerang kita juga. Oke lah, nggak apa. Seperti biasa, kalau mau menyelamatkan naga kita harus mencari tanda yo. Tanda seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Oke. Boleh lah. Kita selamatkan naganya, Rek. Misi dari ini yo. Misi dari siapa? Sindri. Ini ke atas ini kemana? Coba kita ke atas ini dulu. Aduh, ada musuh ternyata. Pantas saja kita tidak bisa ke atas, Rek. Oh, untung saya beli armor loh, Pak. Kalau saya tidak beli armor tadi, saya tidak tahu, teman-teman, apakah saya akan bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di sini atau tidak. Oke. Sabar. Mantap. Semakin mantap, Rek, armor kita. Aduh, ini tempatnya sempit sekali, Rek. Oke, mantap. Serang. Boom. Mampus. Boom. Oke, mana sih yang tembak-tembak ini? Ah, menyebalkan banget, Rek. Dari mana sih? Oh, ini dia ternyata. Mana? Oke, sabar. Ada yang mau nyerang kita. Wait. Jangan. Kaki, serang kaki. Nah. Sip. Hati-hati. Naganya mau melistrik kita. Wow, mampus, Kon. Bagus sekali, Atreus. Mampus. Sip. Oke, sudah. Wait, hati-hati. Nah, mantap. Yo, sabar yo. Coba kita ke atas sini. Ini side mission, Rek. Oke. Waduh, tempat apa lagi ini? Baca. Selagi baca, coba kita bisa buka ini. Ya. Dapat apa kita? Dapat material lagi, mantap. Kita bisa buka gini nggak? Oke, bisa ya. Sip. Mantap. Berarti di kiri situ sudah. Langsung saja kita akan cari lagi tandanya, teman-teman. Hati-hati. Sebentar, sabar. Dia menyerang kita. Oke, sudah. Lari. Nah, itu ada lagi. Oke. Sip. Mantap. Aduh, ada listrik. Hati-hati. Oke, lari. Ada lagi tempat yang bisa kita jelajahi. Coba kita ke atas ini, yo. Oke, ke atas. Ke atas lagi. Cepetan. Sebelum naganya menyerang kita. Oke, ada apa? Apa ini, teman-teman? Apa ini? Wih. Kita ngambil saja lah. Musuh apa ini, teman-teman? Ini tandanya ada di sini, yo. Oke, mantap lah. Wah, ini alot banget, Rek, musuhnya, Rek. Oke. Sudah. Naganya sudah bebas, Rek. Aduh, Oke. Mampus, Kon. Oke. Sabar. Sip. Ngapain dia, teman-teman? Waduh. Wah, langsung gak kelihatan, Pak. Sumpah. Langsung gak kelihatan. Tempatnya sempit sekali. Hati-hati. Ganti. Panah. Oke. Hati-hati. Aduh. Wait. Gak kena. Mantap. Ah, ini nih. Yang menyebalkan ini dulu, teman-teman. Sip. Duh. Oke, sip. Mati. Nah. Oke. Sini kau. Mantap. Kita kira. Wah, ini alot banget, sumpah. Oke. Sip. Sabar, teman-teman. Nah,
Nah, armornya pecah. Mantap. Waduh, duh, 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 duh. Hati-hati, bos. Ya, oke, oke, masih bisa hidup, masih bisa hidup. Sakit banget, Rek, sumpah. Oke, oke, dia dikit lagi, dia dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi, ayo. Dikit lagi, mantap. Sip, 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 sudah. Ampun, Skon. Banyak banget hadiahnya, bro, bro. Aduh, wah, kita tidak bisa hidup lagi, Rek, sekarang, Rek. Resurrection Stones kita sudah kita ambil. Eh, tadi di sini ada Quicksilver nggak? Lihat saya. Oke, mantap. Akhirnya selamat juga naganya. Oke, langsung saja kita akan pergi ke naganya. Sabar, bro, sabar. Iya, iya, kamu, saya mau bebaskan. Kita harus cari berapa sih, Rek, tandanya, Rek? Tiga kan biasanya. Kok gitu banyak banget musuhnya, teman-teman. Ya, gimana ini? Aduh, banyak banget, Rek, musuhnya, Rek. Kita manfaatkan naganya, yuk. Banyak banget musuhnya, teman-teman. Sabar. Oke. Aduh, yang elak terus, teman-teman. Wah, langsung segitu loh, Pak, nyawanya, Pak. Nyawa saya, Pak. Semakin susah ya musuhnya, yuk. Wait. Oke. Oke. Ada listrik. Aduh. Ini menyebalkan banget, Rek, sumpah. Wah, bingung saya. Oke. Sini kau. Sip. Waduh, kena listrik. Ah, dia ngisi nyawa lho, Pak. Ini susah ini, bro. Untuk dikarahkan ini, bro. Hati-hati. Sudah gitu nyaganya menyerang kita loh. Ah, kena juga saya, Rek. Sip, mantap. Dia kena juga, teman-teman. Oke. Hati-hati. Waduh. Susah banget, bos. Musuhnya, bos. Semakin susah ini, Rek. Sumpah loh. Apakah kurang dari awal? Oke, ngurangnya dari sini. Oke, sebentar. Sabar ya, yo. Sumpah loh. Padahal mau set. Sabar. Ah, sumpah menyebalkan banget. Sip. Sabar, Atreus, sabar, Atreus. Oke, hati-hati ya, ada petir. Oke, mantap. Kena petir. Musuhnya kena, mati satu. Aduh. Oke, sabar. Sumpah. Gak ada nyawa, Boyo. Ada petir. Sumpah sempit banget, Rek. Tempat bertarungnya ini loh, masalahnya sempit banget, teman-teman. Sini kau. Hati-hati. Wait, ada petir. Kena. Wah, gak kena petir ya, Rek. Ayo, dikit lagi. Dikit lagi. Sip. Sudah. Tinggal satu nih. Mana dia? Yang paling menyebalkan dia, Rek. Oke. Sini kau. Aduh. Bahaya banget. Ah, gak kena, Rek. Oke. Panas aja, panah. Hati-hati. Sabar. Sip. Oke. Panah. Gak bisa di keker sih, Rek. Dia, Rek. Ed. Gak kena. Oke. Sip. Gak kena, tiga keker, Rek. Oke. Sip. Petirnya. Ganggu sekali, Rek, sumpah.
Oke, dia kesakitan. Dikit lagi. Dikit lagi, Rek, lupa. Mana dia? Sip, mati. Susah banget. That was difficult. Oke, sudah. Ini saja sudah hampir 40 menit loh, Pak. Bisa enggak? Kayaknya susah banget. Oke, bisa. Naga. Keren banget ya naganya yang ini, Rek. Selamat jalan, Bro. Jangan sampai tertangkap lagi, Bro. Ya walaupun di part-part sebelumnya saya membunuh naga sih. Maaf, Bro ya. Apa nih? Dapat apa ini? Brilliant Skill of the Chain. Dapat ini, yo. Sip. Waduh, kaget saya. Dapat Dragon Tear 600. Oke, sudah. Oh, ada 3 naga yang bisa kita lepaskan, yo. Berarti kita sudah melepaskan 2 dari 3, teman-teman. Suara apa itu? Gak ada apa-apa lagi kan? Oke, sudah. Ya ampun. Sekarang kita bisa bertemu Sindri, yo. Dan mudah-mudahan saja kita diberi hadiah yang mantap, Rek, dari Sindri, Rek. Karena itu set quest dari Sindri, Rek. Naga tadi, yo. Oke, sudah. Kita bisa balik, teman-teman. Oke lah, kita ke tujuan kita. Sekarang masih ada waktu sih. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi, teman-teman. Oke. Di situ masih belum bisa saya kalahkan, yo. Nanti saya akan kalahkan sendiri saja, teman-teman. Oke. Sip. Ada tempat lagi, yo, di situ, yo. Apakah ada tempat lagi di sini? Ada peti. Untung gak saya lewatkan. Mantap lah. Kita bisa berjelau wajah di sini, Rek, sumpah lo. Hey, it's a fragment of a language then. We should look for more like this. Iya. Dapat 1 dari 4, oke ya. Sudah. Pertarungan yang luar biasa, Rek. Oke, lanjut lagi. Mana perahu sih kita? Oke, itu dia. Itu tempat apa lagi itu, Bro? Banyak banget sih tempat yang bisa kita jelajahi. Ini bikin saya penasaran loh, Pak. Sumpah, saya sejajinya ingin berjelajah terus ini. Nggak lanjut-lanjut ini kalau begini, Bro. Ini, wah, ini bakal hidup ini. Sumpah. Nanti sajalah kita. Ini, teman-teman, kita lanjutkan. Okelah, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Kalau ini nggak, ini loh, nggak selesai-selesai ini nanti. Okelah, nanti saja kita akan berjelajah lagi, Rek. Atau nggak, akan saya jelajahi sendiri lah. Akan saya jelajah sendirilah saja. Kok saya jadi bingung begini sih ngomongnya. Lanjut lagi lah. Kita lanjutkan sedikit lagi saja ya, teman-teman, yo. You never did tell me why Freya spit in your face. Masih ditanya terus. Well, she blames me in large measure for her present circumstances and not totally without reason. Kok tiba-tiba dapat materi loh, kita pick this up later. Oke. Wah, ada spirit lagi. You were taken from this realm too. Kok gini sih, Rek? Kameranya kok suka gini sih? Oke, teman-teman, ternyata yang tadi error itu stick saya, Rek. Baterainya habis. Pantes aja kok nggak bisa diapa-apain itu loh. Oke, ini jangan diganti deh. Oke lah. Atreus armor. Ya, oke. Oke. Skill ada yang bisa kita tingkatkan? Ada sih. Kita tingkatkan dulu ya. Nanti saja wis. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ada spirit di sini. Gulvig calls to me. She yearns for peace. Yet her remains lie in pieces. I beg of you, make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? Set quest lagi? Apakah saya quest lagi? Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death, if only for a short while. Boy, we are leaving. Oh, aduh, iya, set quest lagi, Rek. Three of Sweet Gulvig's bones. Banyak banget set questnya. Banyak banget set questnya, Bro. Bring me her bones, child. Oke.
Ini kita kemana lagi nih? Oh, buka ininya yo. Oke. Ah, good. The special chisel is ahead past this gate. Sip. Bisa lanjut lagi. Ada raksasa lagi tuh, level 3 tapi sih. Oke. Dia lari. Oke. Aman. Boom. Mantap. Boom. Oke. Gila. R3. Sip. Kita bisa menggalikan raksasa ini, Nek. Untuk mengalahkan musuh. Mana kalian? Sini kalian. Kok Dark Elf? Kok ada Dark Elf di sini, teman-teman? Wah, ada Dark Elf di sini, Rek. Wah, ada Dark Elf. Oke. Duduk, dikit lagi. Tunggu kalian ya. Aduh. Duduk, Dark Elf. Untung level 2. Hati-hati. Bingung. Mampus, Gon. Oke. Mau kemana kamu? Mana dia? Kok hilang? Banyak banget ininya. Bentar. Gimana ini, Rek? Sudah hampir 40 menit sih kita bermain. Oke, sebentar. Kita ambil dulu semuanya, yo. Mantap, sudah. Oke lah. Lanjut lagi. Lanjut sedikit lagi saja atau sampai di sini dulu, Rek? Gimana ya? Oke lah, kita lanjutkan sedikit lagi saja, teman-teman. Enggak apa-apa. Saya bingung, Rek, lanjut lagi apa sampai di sini dulu? Oke lah, sampai di sini dulu saja, teman-teman. Karena ini sudah 40 menitan kita bermain, Rek. Kita lanjutkan di part berikutnya saja. Wah, semakin menarik petualangan kita, teman-teman. Tadi kita sudah bicara dengan World Serpent dan dia memberikan kita sebuah arahan, yo, Rek, yo. Jadi kita tinggal ikuti saja Mimir. Untuk kita punya Mimir yang bisa berbicara dengan World Serpent, teman-teman. Banyak banget armor juga yang terbuka, yo, Rek, yo. Dan kita juga sudah mendapatkan set quest lagi. Banyak banget set quest kita, teman-teman. Tetapi tadi kita sudah menyelesaikan satu set quest ya, dari ini, yo, dari Sindri untuk membebaskan naga yang tadi, teman-teman. Sekarang kita tinggal bertemu dengan Sindri saja dan kita akan mendapatkan hadiah dari Sindri di part berikutnya saja, yo, Rek, yo. Oke, teman-teman, untuk part kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah!